Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adioso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang perbedaan antara saya dengan Bang Denjisi. Jadi sangat jauh sekali ya, kalau Bang Denjisi itu adalah seorang senior saya. Jadi kalau teman-teman sobatku sekalian, saya sampai hari ini itu karena beliau, karena semua saya belajar dari video-video beliau. Tetapi banyak sekali yang membandingkan ya antara saya dengan beliau. Tentang bagaimana saya menyampaikan tutorial-tutorial YouTube. Nah, di sini akan saya coba bandingkan, saya coba akan sharing sama teman-teman apa sih perbedaan saya dengan beliau dan gimana sih caranya kok saya bisa berbeda padahal tutorial saya sama-sama membahas tentang YouTube. Tapi sangat beda jauh sekali, teman-teman. Nah, kita akan bahas. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan bahas tentang awal mula menjadi seorang YouTuber, awal mula saat kita membuat video. Jadi antara saya dan Bang Denjisi itu beda sekali ya. Saya pada saat pertama kali membuat konten YouTube itu adalah tentang tutorial blogger, tentang bagaimana cara membuat website. Jadi cukup jelas ya teman-teman, cukup jelas bahwasanya kemampuan atau skill saya pada waktu itu adalah kemampuan untuk membuat sebuah website, membuat blogger. Saya bukan seorang YouTuber. Dan tutorial saya semuanya itu tentang blogger ya. Gimana cara membuat blog, gimana cara daftar AdSense, gimana caranya optimasi, seperti itu ya. Jadi saya nggak paham sekali tentang YouTube. Bahkan semua tutorial atau video-video saya itu sangat sederhana sekali. Hanya rekam layar, mungkin sekali menampilkan wajah video saya, seperti itu. Dan kontennya Bang Denjisi pertama kali membuat konten itu langsung tentang tutorial-tutorial YouTube. Jadi cukup jelas, dia sudah tertarget pada saat awal mula. Brandingnya dia adalah tentang gimana caranya menjadi seorang YouTuber, YouTuber pemula seperti apa. Jadi kalau saya beda sekali, karena saya adalah seorang blogger awalnya. Bahkan tutorial saya lainnya, karena saya pemula, saya banyak sekali membuat konten-konten tentang tutorial Microsoft Excel, gimana cara berbisnis online, jadi campur aduk. Dan mungkin di bulan-bulan terakhir ini saya memang mengkhususkan untuk tentang bagaimana cara menjadi seorang YouTuber versi saya, bukan versi orang lain tapi versi saya. Oke, itu yang pertama, sudah beda sekali ya pada saat awal mula kita menjadi seorang YouTuber, beda antara saya dengan Bang Denjisi. Yang kedua adalah cara promosi channel. Jadi buat teman sobatku sekalian, kalau Bang Denjisi cara mempromosikan channel YouTube-nya itu adalah dengan kualitas konten atau optimasi SEO pada saat pertama kali, karena dia udah paham, udah jelas, jadi otomatis videonya cepat melejit dan cepat dikenal banyak orang. Dan kalau saya pribadi, gimana sih cara promosi saya pada saat pertama kali saya, karena belum punya nama, saya belum paham. Yang pertama kali saya pelajari adalah tentang optimasi SEO yang Bang Denjisi lakukan itu. Tapi kalau Bang Denjisi kan optimasi SEO tentang YouTube ya, tutorial YouTube. Tapi pada waktu pertama kali saya itu optimasi SEO tentang pokoknya search engine itu mau saya kuasai. Apapun video yang saya buat itu pokoknya saya kuasai, saya bikin konten tutorial apa semua saya masukkan semua. Tapi untuk judul, thumbnail dan tak kata kunci itu semua saya targetkan. Makanya semua video-video saya itu kena. Video saya itu nggak asal, walaupun saya hanya rekam layar atau saya hanya ngoceh, tapi semua konten-konten saya itu kena, tertarget terhadap orang-orang yang membutuhkan konten tersebut. Jadi cukup beda. Jadi cara promosi saya pada waktu itu kalau Bang Denjisi dengan optimasi SEO. Nah, cara saya untuk melakukan promosi itu karena saya udah punya branding, teman-teman. Punya branding gimana cara saya sukses di dunia blogger. Jadi sebelum saya menjadi seorang YouTuber, saya adalah seorang pembuat website atau blogger. Nah, di situ saya udah punya nama di media sosial Facebook. Itu kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman tahu saya, itu di grup-grup blogger itu rame kalau saya bikin komentar. Saya biasanya share tentang penghasilan. Jadi mereka termotivasi. Jadi kalau orang yang berpikir positif pasti berpikir ini adalah sebuah motivasi. Tapi kalau orang berpikir negatif pasti berpikiran bahwasanya saya sombong. Tapi itu saya membangun branding saya. Nah, di situ saya udah punya nama, makanya subscribe atau channel saya cepat berkembang walaupun saya campur aduk ya bikin kontennya. Nah, itu yang kedua, cara promosi kita sudah berbeda. Cara yang ketiga adalah kualitas dari editing video. Jadi buat teman sobatku sekalian, mungkin Bang Denjisi itu mulai pertama kali membuat konten itu sudah menguasai tentang editing video. Nah, kalau saya pribadi, saya bukan mengedepankan tentang editing. Sebenarnya penting tentang editing video, tapi saya lebih ke
pesan atau seumpamanya orang-orang membutuhkan itu tutorial tentang apa. Saya nggak perlu tentang editing, walaupun video saya pertama tag sampai tutup itu nggak saya edit sama sekali, tapi kalau seumpamanya target saya kena, mereka akan berterima kasih. Mereka akan berterima kasih, bahkan konten saya akan disukai banyak orang. Jadi nggak perlu editing ini itu. Perlu sebagai diri, karena kedepannya saya sudah punya studio, saya sudah punya tempat, saya harus perlu orang yang benar-benar bisa ngedit video saya supaya video saya lebih menarik lagi. Karena kalau teman-teman perhatikan, bandingkan kualitas editing antara punya saya dengan Bang Denji jauh sekali, bahkan kayak bumi dan langit. Jadi kalau Bang Denji itu keren sekali ya, ada tulisannya, ada tulisan bergerak, ada efeknya enggak sih. Kalau efek-efek lucu itu kan video-video lucu, tapi kalau dia itu keren sekali. Tapi kalau saya, mungkin teman-teman lihat di video saya yang ini video murni saya ngoceh, saya ngomong mulai pertama sampai akhir itu tanpa editing, karena saya itu males, orang paling males sekali untuk editing. Jadi pada saat saya tag pertama sampai terakhir, ya udah saya langsung upload. Jadi kalau ada kesalahan, blibet suaranya, blibet bahasanya, mohon dimaklumi, karena saya seperti itu, teman-teman sobat sekalian. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah perbedaan saya dengan Bang Denji sih adalah jual jasa. Tentang jual jasa ya. Jual jasa ini seperti apa, Mas? Nah, persamaannya adalah kita sama-sama buka les privat online. Nah, bedanya lagi yang membuat beda les privatnya saya sama Bang Denji sih. Kalau Bang Denji sih itu kan les privat khusus tutorial YouTube ya. Tapi kalau saya beda. Saya tutorial YouTube dan blogger, bahkan ada yang sharing tentang gimana cara cetak undangan. Itu kan saya punya bisnis juga cetak undangan, gimana cara bisnis yang lainnya itu saya ajarin. Jadi kalau saya itu buka les privat, harganya sekian saya udah tentukan, itu sudah sepaket semuanya, mau belajar blog, mau belajar YouTube, mau belajar tentang bisnis online, saya ajarin. Itu nomornya udah saya save di nomor HP. Jadi sistem belajarnya, sharingnya itu lewat chat HP ya, chat WhatsApp. Nah, kalau Bang Denji sih nggak tahu, dia sistem pakai video call atau seperti apa mungkin. Tetapi kan bedanya seperti ini, teman-teman. Kalau saya 24 jam, ya bukan 24 jam sih, paling tidak mulai jam 7 pagi sampai jam 10 malam itu masih saya ladenin. Jadi kalau teman-teman datanya atau sharing itu saya ladenin lewat chat WA ya. Tapi kalau Bang Denji sih mungkin dia ada event tertentu, dia akan lakukan pembuatan tutorial, habis itu mereka akan sharing seperti itu. Nggak tahu, tapi dia pasti akan dibatasi karena dia sangat-sangat sibuk orangnya. Nah, itu cukup beda ya jasanya. Dan mungkin yang lebih membedakan lagi saya dengan Bang Denji sih mungkin ini lagi, teman-teman. Kalau Bang Denji sih itu melakukan promosi di komunitasnya itu khusus untuk video-videonya ya. Dia jarang sekali mempromosikan channel YouTube orang lain di komunitasnya. Bahkan komunitasnya tuh saya bilang nggak aktif, nggak terlalu aktif lah. Nah, beda sekali dengan komunitas saya. Kalau teman-teman lihat, cek aja di channel YouTube Timon Adioso. Di situ kan ada tab beranda, tab video, tab komunitas ya. Teman-teman klik. Nah, kalau teman-teman yang ngikutin saya, pasti teman-teman itu sudah tahu bahwasanya di komunitas itu, komunitas saya itu rame banget. Jam sekian sampai jam sekian, mungkin sehari itu bisa 5-6 kali itu orang melakukan promosi. Dan promosi ini sebenarnya dulu itu saya gratisin. Cuma karena semakin lama itu banyak yang menyerang saya minta-minta. Jadi saya kebingungan nih. Nah, supaya saya membatasin, nih teman-teman perlu ingatkan, supaya saya membatasin, saya lakukan harga dari pengiklan di status komunitas. Saya bukan berarti saya gila harta atau seperti apa, enggak. Teman-teman itu bahwasanya teman-teman mau berusaha. Kalau teman-teman mau dipromosikan ya bayar, kalau enggak mau dipromosikan ya udah. Tetapi ada beberapa yang merasa kecewa, "Mas, subscribe-nya kurang atau view-nya kurang." Ya, mereka-mereka yang komplain ke saya tetap saya ladenin, dan saya mungkin mereka sharing saya ladenin, dan mereka, "Mas, minta promosikan." Kalau longgar, saya promosikan lagi. Bahkan mereka ada yang sebagian itu saya kasih pin lagi, saya promosikan lagi sampai 1000 subscriber. Jadi seperti itu. Jadi buat teman sobatku sekalian yang merasa dikecewakan hasil dari promosi, itu sebenarnya promosi itu saya kasih harga segitu, itu udah termasuk murah. Kenapa saya murah? Sebelumnya itu hanya status komunitas itu sudah sampai 700.000 ya. Tapi saya sudah merasa, wah ini kemahalan kayaknya. Ini saya cukup nilai 500.000 itu sudah status dan pin. Seperti itu ya, udah saya kasih status dan pin komunitas di komunitas saya. Jadi teman-teman sobat sekalian yang mau dipromosikan, silahkan cari aja di Instagram saya, namanya Timon Adioso. DM aja di sana. Kalau inbox di Facebook, WA biasanya nggak saya balas ya. Teman-teman silahkan DM di Instagram, pasti saya balas. Karena di sana semua chat itu saya balas. Kecuali kalau chat curhat, chat tanya-tanya nggak jelas, itu pasti nggak saya jawab. Oke sobatku,
mungkin itu saja apa namanya sharing saya, apa sih bedanya antara saya dengan Bang DGC, bedanya bumi dengan langit ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan deh. Dan mungkin ada yang ngomongin lagi tentang sub for sub ya, atau saling subscribe ya. Kalau Bang DGC itu paling anti dengan sub for sub atau saling subscribe. Karena apa? Memang sih kalau orang saling subscribe itu subscribe-nya pasti masuk spam. Tapi kalau menurut saya, dia masuk spam tapi dia nggak hilang, dia bisa balik lagi kalau teman-teman itu rajin upload video. Jadi teman-teman itu kalau cumanya saling subscribe dengan orang lain ya, kok tiba-tiba subscribe-nya menurun. Nah teman-teman silahkan lakukan rajin upload video dengan sendirinya. Pada saat orang yang subscribe tapi subscribe-nya nggak muncul, dia menonton video teman-teman terbaru, subscribe-nya itu bisa balik lagi. Itu terbukti di beberapa channel ya saya sudah tidak melakukan saling subscribe tapi subscribe-nya meningkat terus. Karena apa? Saya rajin upload video, seperti itu teman-teman. Nah, beda dengan Bang DGC yang tidak menyarankan untuk saling subscribe. Jadi, apa namanya, cukup terbalik ya antara saya dengan beliau. Jadi, kalau saya tuh saling subscribe itu, kalau dibilang orang itu saling subscribe itu haram, saling subscribe itu enggak kalau menurut saya. Karena apa? Saling subscribe itu kan membantu, menambah subscribe teman kita. Cuma ya kerugiannya apa? Kerugiannya kita itu mensubscribe channel yang tidak kita suka, atau orang lain mensubscribe channel kita tapi dia nggak suka sama video kita. Jadi seolah-olah atau bayangannya itu kayak model sia-sia seperti ini. Tapi kalau menurut saya nggak ada yang sia-sia sih. Selama kita berusaha, selama kita berjuang, kita membuat konten yang menarik, pasti orang akan menonton video kita. Walaupun pertamanya nggak suka, tapi karena tertarik dia akan suka. Oke sobatku, mungkin itu saja gambaran saya, perbedaan saya dengan Bang DGC. Jadi buat teman sobat sekalian yang mau menambahkan apa bedanya saya dengan Bang DGC, silahkan sampaikan di kolom komentar. Oke sobatku, sekian dan terima kasih.